Halo Sobat A, perkenalkan saya Nani Syayati sebagai host di sini dan teman saya Umi Salawa sebagai co-host di sini. Halo Umi, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Nani sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah baik banget. Nah, Sobat A apa kabar nih? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Ngomong-ngomong, kita di sini mau ngapain sih sebenarnya? Iya, kita hari ini di sini mau ngapain ya? Kayaknya kita seru ngebahas film Avengers ya sih? Iya, yeah, asik banget tuh kayaknya. Oke, kayaknya seru nih. Kayaknya Sobat A juga udah pada tahu nih ya film-film Avengers apa aja nih. Nah, sekarang di tema kali ini kita akan membahas 5 fun fact film Avengers Endgame atau 5 fakta unik dari film Avengers Endgame. Nah, kamu pernah nonton film Avengers apa aja nih, Mi? Kalau aku sendiri tuh udah banyak sih nonton film Avengers kayak Doctor Strange ataupun Captain Marvel atau Avengers Infinity War dan banyak lagi sih. Ya sih, sebenarnya kalau dibahas satu-satu film Avengers itu banyak banget nggak sih yang menarik? Iya nggak sih? Banyak banget. Aduh, seharian ngebahas film Avengers itu seru kurang banget nggak sih? Pasti Sobat Ayu juga nih pada suka nggak sih film Avengers itu? Aduh, pokoknya setelah nonton film Avengers tuh pasti penasaran apa lagi nih yang akan dibuat lagi film selanjutnya ya. Bener, kan? Saking yeah, serunya, saking asiknya. Nah, daripada kita kebanyakan omong nih ya, yeah, mending kita tonton aja langsung trailernya nih ya, cuplikannya. Let's go! Let's go! God, seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Avengers Endgame ditayangkan perdana di Los Angeles pada 22 April tahun 2019 dan dirilis di Amerika Serikat pada 26 April. Sebagai bagian dari Phase 3 dari MCU, film ini mendapat pujian atas penyutradaraan, acting, score, musik, urutan aksi, efek visual, dan bobot emosionalnya, dengan kritikus memuji puncak dari cerita 22 film tersebut. Film ini meraup keuntungan 2.799 miliar dolar di seluruh dunia. Melampaui Infinity War, seluruh pertunjukan teater hanya dalam 11 hari dan memecahkan banyak box office record, termasuk menjadi film terlaris sepanjang masa dari Juli 2019 hingga Maret 2021. Itu menerima nominasi untuk Best Visual Effect dari Academy Award ke-92. Di antara numerous other records, 5th and 6th Avenger film berjudul Avenger The King Dynasty dan Avenger Secret Wars. Masing-masing dijadwalkan akan rilis pada tahun 2026 dan tahun 2027. Avenger Endgame adalah orang Amerika tahun 2019, pahlawan super berdasarkan Marvel Comics theme Pahlawan Super Avenger, diproduksi oleh Marvel Studio dan distribusikan oleh Walt Disney Studio Motion Picture. Itu adalah sequel langsung dari Avenger Infinity War tahun 2018 dan film ke-22 dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU. Diarahkan oleh Anthony dan Joe Russo dan ditulis oleh Christopher Marcus dan Stephen Emsfili. Dalam film tersebut, anggota yang masih hidup dari Avenger dan sekutu mereka mencoba untuk mundur Thanos tindakan di Infinity War. Nah, itu tadi tuh cuplikan trailer dari film Avengers Endgame. Bagus banget kan ya, filmnya? Kayak banget. Mau dari pengambilan visualnya maupun dari angelnya tuh kayak udah gak diraguin lagi kalau Marvel Studio ya sih? Iya, pasti banget. Nah, dari film ini kan ada fakta menariknya nih. Ada di balik film ini pasti ada yang menariknya nih. Kamu tahu gak sih fakta-fakta menariknya apa aja? Oke, yang pertama nih ya, tahu. Yang pertama, fakta menarik dari Avengers Endgame ini merupakan film terlaris, superhero terlaris sepanjang masa. Nah, film Avengers Endgame ini pertama kali tayang di Los Angeles pada tanggal 22 April tahun 2019 yang kemudian tayang secara teatrikal di Amerika Serikat dan di seluruh dunia pada tanggal 26 April tahun 2019. Nah, dari film penayangan film itu, film Avengers Endgame ini menghasilkan hampir
dari 2,798 miliar dolar atau kalau di Indonesia kan sekitar 40,2 triliun. Banyak banget ya kan? Banyak banget. Nah, film ini itu salah satu diproduksi oleh Russo Brothers yang memecahkan box office juga dan film terlaris sepanjang masa sebelum direbut oleh Avatar 2009. Oh, keren ya? Iya, keren banget. Bener banget tuh Nis ya, banyak banget fakta menarik dari Avengers Endgame. Kalau kamu sendiri nih, kamu tahu nggak sih salah satu fakta menarik dari Avengers Endgame? Nah, salah satunya yaitu yang aku tahu ya, film ini itu dalam promosinya memakan budget yang cukup banyak, yaitu 200 juta dolar atau sekitar 2,8 triliun. Nah, dan ini juga sebenarnya menciptakan sejarah juga di MCU yang merupakan kayak pengeluaran budget terbesar dalam sejarah MCU dalam promosi film. Keren juga ya. Yeah. Nah, selanjutnya tadi kan yang kedua udah nih dibahas sama Nenis. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada film Avengers Endgame ini menjadi film dengan durasi terlama dalam sejarah MCU. Nah, film ini tuh dirilis oleh Marvel Studio dengan durasi waktu sekitar 182 menit atau sekitar 3 jam. Lama kan? Lama banget. Tapi kalau nonton itu enggak bakalan bosen. Nah, dari durasi yang lama ini, film Avengers Endgame menjadi film dengan durasi terlama dalam sejarah MCU. Nah, meskipun lama nih ya durasinya, tapi kayak buat penonton tuh gak ngerasa bosan karena alur ceritanya yang gak gampang mudah ditebak. Dan di akhir film ini juga bakal akan ngeceritain film selanjutnya yang akan digarap oleh MCU juga. Nah, selanjutnya itu ada fakta yang keempat. Fakta yang keempat itu mengenai kisah dari pembuatan dari film Avengers Endgame sendiri. Film Avengers Endgame ini disutradarai oleh Anthony Russo dan Joe Russo yang mereka mengatakan bahwa penyelesaian itu sekitar 3 tahun. Lama kan pembuatannya? Lama banget. Nah, tapi dalam pengerjaan film ini itu dibarengi dengan pembuatan film MCU yang pertama yaitu Iron Man. Nah, otomatis pembuatan ini itu pembuatan film Avengers Endgame itu setelah dari 1 dekade tahun yang lalu. Wah, lama banget ya. Yeah. Pantes filmnya tuh banyak disukai dan film terlaris sepanjang masa. Bener. Sih. Nah, di fakta kelima nih, fakta terakhir, film ini itu meraih awards. Yang awardsnya itu emang awards udah termasuk dunia ya. Oh, ada keren. Di Oscar dan Chess Awards, yaitu film visual terbaik kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya, Sobat Ayah. Kayak gitu sih. Aku setelah baca-baca ternyata, wah, film ini tuh banyak awardsnya. Banyak banget. Gitu, banyak banget. Kayak, ah, pantas banget nggak sih, iya, dari gaya produksinya, terus dari lama waktunya. Aduh, pokoknya kayak fakta menariknya tuh banyak banget. Pokoknya Sobat A itu wajib nonton film ini gak bener. Sih? Pasti bakal ketagihan. Nah, itu dia tadi 5 fakta menarik dari film Avengers Endgame. Gimana Sobat A? Seru kan? Seru. Nah, pastinya tuh kayak harus banget ditonton. Mau nonton bareng saudara, nonton bareng pacar mungkin, atau bareng temen-temen gitu rame-rame, itu asik banget ditonton. Jangan lupa buat nonton ya. Nah, iya tuh wajib banget Sobat A nonton film ini karena seru banget, pasti bakal ketagihan setelah nonton film ini dengan film-film Marvel yang lainnya juga. Nah, sebelum kita pamit undur diri nih, ada satu quotes dari film Avengers Endgame ini yaitu "Be careful, look out all for each other. This is the fight or life and we are gonna win whatever it takes." Nah, Sobat A, gak kerasa nih kita udah di penghujung acara dan atau di akhir waktu. Saya Nenek Cahyati dan saya Umi Salama. Dan mewakili kru yang bertugas, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku. Kami semua mohon undur diri dan sampai ketemu di acara selanjutnya. Salam komunikasi.